Aha, Big Bang Genesis sudah sampai. Siap dapat armor lagi ni. Nak tahu armor dia ni power ke tak power? Ha, jom kita tengok video ni sampai habis. Halo, halo. Apa khabar semua? Pak cuma harapkan korang semua berada dalam keadaan sihat dan berbahagia. Okey, ini kali kita ada Beyblade Takaratomy Original. Okey, itu Beyblade Big Bang Genesis yang berkod B157. Beyblade ini adalah Beyblade awal tahun, iaitu Beyblade untuk pertama pada awal tahun, iaitu tahun 2020. Okey, yang sebelumnya adalah Beyblade Naked Spriggan, Beyblade akhir tahun lah hari tu. Okey, inilah Beyblade-nya. Kalau korang tahu, harga dia adalah Pak cuma beli RM52 saja. Ha, harganya amat berpatutan, tidak melampaui batas harganya. Inilah Beyblade-nya. Ha, Beyblade-nya agak murah lah harga dia. Boleh lah kan. Ha, okey, inilah Beyblade. Kalau korang tahu, ha, Beyblade-nya owner-nya adalah yang kacak tampan bergaya ini. Ha, owner-nya adalah sama dengan owner Regalia Genesis. Ha, sama je owner-nya. Okey, apa yang seronok-beronok-ronok dengan Beyblade ni? Ha, kalau korang tahu, ha, dia ada dia. Cing cing cing. Ha, inilah dia. Dia ada Amor Big Bang. Big Bang Amor. Apa Mor? Big Bang Amor. Kalau korang tengok kat sini, dia ada Big Bang Amor. Big Bang Amor ni yang special untuk dia ni. Okey, dia ada apa lagi? Dia punya layer adalah Big Bang Genesis. Dan juga dia punya disk adalah kosong. Beyblade ni tak ada frame kan? Tak ada. Dan juga dia punya Beyblade driver, dia adalah Beyblade driver berbola besi, iaitu Yard Metal. Ada besi di hujungnya. Okey, inilah dia Beyblade-nya. Kalau korang tahu, inilah Beyblade Big Bang Genesis. Gatingko Layer System. Okey, jom kita tengok. Apa yang kita tengok? Jomlah kita tengok apa yang berada di dalam kotak ini. Marilah kita tengok. Okey, jom kita buka. Ding-ding-ding. Inilah dia Beyblade-nya. Jatuh pula dia punya. Pelekat dan stiker. Stiker dia. Senangnya nak pasang ni. Ini kalau malas nak pasang juga, tak tahulah. Ada dua saja. Okey, tak apa. Kita taruh di tepi sana. Okey, inilah dia Beyblade-nya. Kalau korang nak tahu dan korang nak tengok, mari kita tengok. Oh, dia sudah bergam lah. Ini belum dibuka lagi. Apa lagi? Marilah kita membukanya menggunakan bantuan si pisau. Okey, kita buka sikit saja. Dan juga kita toreh ni sikit-sikit saja. Supaya nanti kalau tak nak guna nanti, kita bolehlah masukkan dia balik dalam plastik ni. Okey, inilah dia. Dia punya Amor. Apa Amor? Big Bang Amor. Okey, ini pula dia punya layer, iaitu Big Bang Genesis. Boleh tahan ni. Cantiklah warnanya. Wahai, dia punya driver dah jatuh dulu. Okey, mari kita tengok. Mari kita tengok. Inilah dia Big Bang pula. Big Bang Genesis. Okeylah, inilah dia layernya. Agak cantik kan color dia. Menarik. Warnanya seperti pinky-pinky. Pinky-pinky. Amat menarik. Ada warna pink-pink sikit. Okey, ini dia punya disk lah. Disk kosong. Beyblade ni tak ada frame. Tapi bolehlah kalau nak masukkan frame kan. Inilah Beyblade-nya Big Bang Genesis. Okey, inilah kalau korang tengok kan. Dia punya driver adalah Yard Metal. Ada besi. Boleh pusing-pusing lah besi ni. Boleh bergerak. Kalau boleh zoom sikit. Tengok. Ini dia besi, ini dia berbola besi. Boleh pusing. Tengok, boleh pusing lah. Macam canggih saja. Itu semua tidak penting lah. Dia punya driver dan dia punya disk tu. Yang lebih penting adalah ini dia. Yang seronok beronok-ronok itu adalah dia punya Amor. Apa dia Amor? Amor Big Bang. Okey, ini dia. Mari kita masukkan. Senang saja masukkan kepada Genesis Big Bang punya layer. Masuk, taruh dia ke sini. Kau nampak ni kan? Kalau korang boleh zoom sini sikit. Okey, encik kamera, tolonglah kita. Okey, nampak ni dia ada tiga, ada lekuk di sini, ada juga dia ada lekuk di sini. Lekuk-lekuk. Taruh dia bersama dengan tempat yang berlekuk tu. Nampak ni, macam ni. Sini ada arrow dia. Macam arrow dah ni kan. Dia punya bentuk tiga segi ni. Menghadap ni, tekankan dia saja. Dengar bunyi tekan, pusinglah di sini. Dah saya pasang. Settle lah. Nampaknya memang boleh pasang lah. Okey, apa lagi? Jari kita pasangkan dia punya disk. Dan juga dia punya driver Yard Metal. Yard Metal. Asyik tersilap sebut sendiri ni. Kenapa ni? Okey, masukkan dia ke dalamnya. Ambil, masuk, tekan dan pusing. Okey, inilah dia. Beyblade-nya boleh berpusingan. Adakah ia mampu berpusing? Mari kita tengok. Adakah ia mampu berpusing? 3, 2, 1. Woi, mana kau pergi tu? Jatuh ke bawah. Lagi sekali. One more time. Mari kita tengok. Mampukah ia berpusing?
Ya, yang mampu berpusing. Ah, tapi orang kata Beyblade ni Beyblade defense. Ah, betul ke? Kalau korang tahu kan, ah, ini dia. Ah, ini adalah regular green sis, ah, tapi ini Beyblade, ah, flame untuk layer flame lah kan. Ah. Tapi kalau korang tengok perbezaan dia, ha, mari kita buka dia. Ha, tekan dulu. Perbezaan untuk regular Genesis dan juga dia punya Genesis Big Bang ini. Big Bang Genesis ni adalah lebih kepada dia punya tajam-tajam. Nah, dia punya blade ni. Ha, untuk regular Genesis ni, licin saja. Ha, tak ada apa-apa. Ha, tapi untuk Big Bang Genesis punya layer ni, dia ada tajam-tajam lah. Campur ini lagi. Ha, lagi plus-plus lah dia punya blade tu kan. Ha, lagi orang kata, ah, lebih kuat lah dia mengetek. Ha, ha, okay. Oh. Okey, ha, dia juga boleh dipasang pada infinite layer system lah. Ha, ha, dia boleh pasang kat Regal Genesis, dia boleh pasang kat Red Apocalypse. Ha, dia boleh pasang lah Amor ni. Ha, Amor ni bukan berguna untuk Big Bang Genesis saja, dia boleh masuk dekat mana-mana layer infinite. Ha, ha, antara Red Apocalypse dan juga Beyblade Regular Genesis dia boleh masuk lah. Ha, tak rugilah ni kalau beli ni, boleh masuk kat tempat yang lain pula. Okey, tanpa membuang masa lagi, marilah kita test dia di gelanggang Beyblade. Mari kita tengok Big Bang Genesis. Okey, nampaknya, ah, ia sudah mula berputar pada satu tempat. Ah, memang terbuktilah ini Big Bang Genesis, ah, mempunyai driver ataupun Beyblade defense. Ah, tengok tu, dia berputar, ah, sangat laju di satu tempat. Ini ada Beyblade defense Big Bang Genesis. Okey, apa kata, ah, kita lawankan dia dengan Regular Genesis. Ah, tapi bukan di video ini. Mari kita tengok next video. Ah, jangan lupa like channel Pak Cu, subscribe channel Pak Cu, komen channel Pak Cu, share channel Pak Cu, channel Pak Cu, mesti subscribe. Ha, lagi satu, jangan lupa, ah, giveaway Pak Cu. Ha, linknya di sini. Ah, jangan lupa klik, ya. Eh. Jom kita join bersama-sama. Cayok, cayok. Mari, mari. Kalau menang, kalau bertuah, ah, boleh dapat bebek percuma.